Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Bulletin APM Asajaya. Saya Prebek Pertahanan Awam Siti Mas Aminah binti Mahdi dan menerangkan penyampaian. Saya Prebek Pertahanan Awam Mohd Sofwan Bisam akan membawakan kepada anda rangkuman sepanjang minggu APM Asajaya edisi 24 Februari 2023. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Asajaya telah mengadakan latihan Asas Civil Defence Emergency Response Team SIDET di Dewan Masyarakat Gedung. Pada 17 Februari 2023, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Asajaya telah mengadakan latihan Asas Civil Defence Emergency Response Team SIDET di Dewan Masyarakat Gedung. Latihan Asas SIDET bertujuan untuk melatih masyarakat di daerah Gedung untuk mempelajari tentang ilmu pertahanan awam dan pertolongan cemas. Latihan asas ini diadakan selama 2 hari. Latihan asas SIDET APM Asajaya telah menjemput jurulatih dari Pusat Pertahanan Awam Negeri Sarawak, PUSPA, untuk mengajar peserta SIDET di daerah Gedung. Kes menangkap ular KMU di Kampung Sab. Pada 17 Februari 2023, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Asajaya telah menerima panggilan kecemasan kes menangkap ular KMU di Kampung Sab. Menurut pengadu, terdapat seekor ular terdung selar berada di bawah peti sejuk sepanjang 2 meter dan seberat 3 kilogram. Pengadu bimbang akan keselamatan ahli keluarga. Pengadu terus menghubungi APM Asajaya untuk menangkap ular. Ular terdung berjaya ditangkap dengan menggunakan teknik menyepit dan menjerut. Berita seterusnya, kes menangkap ular KMU di TKK Mart Asajaya. Pada 18 Februari 2023, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Asajaya telah menerima panggilan kecemasan kes menangkap ular KMU di TKK Mart. Menurut pengadu, ketika hendak pergi ke food court TKK Mart, pengadu ternampak seekor ular liti berada di atas punggung. Bimbang akan keselamatan orang awam, pengadu terus menghubungi APM Asajaya untuk respon kes menangkap ular dan ular tersebut berjaya ditangkap. Berita seterusnya, Majlis Penutupan Latihan Asas Civil Defence Emergency Response Team SIDET Daerah Gedung. Pada 19 Februari 2023, Majlis Penutupan Latihan Asas Civil Defence Emergency Response Team SIDET yang diadakan di Dewan Masyarakat Gedung telah dirasmikan oleh Yang Setia Pengarah Pertahanan Awam Negeri Sarawak, Abdul Wahab bin Haji Rahim. Majlis Penutupan Latihan Asas SIDET turut dihadiri Datuk Seri Azman Samaon yang merupakan penaung SIDET Negeri Sarawak. Kes mangsa lemas di Kampung Tambiran. Pada 22 Februari 2023, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Asajaya telah menerima panggilan kecemasan kes mangsa lemas di Kampung Tambiran Tengah. Menurut pengadu, mangsa telah lemas ketika bermain di tepi sungai di hadapan rumahnya. 5 anggota APM Asajaya telah ditugaskan untuk operasi mencari dan menyelamat. Pada 23 Februari 2023, hari kedua operasi mencari dan menyelamat sekitar 1 jam 11.20, mangsa lemas telah dijumpai oleh anggota APM Asajaya berdekatan di tempat mangsa terjatuh dan telah dibawa pusat kawalan tempat kejadian PKTK. Dan mayat mangsa telah diserahkan kepada pihak PDRM untuk tindakan lanjut. Kami warga APM Asajaya ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa dan semoga mangsa ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Anda berminat dengan uniform? Anda berminat dengan sukarela? Maka inilah peluang anda untuk menyertai kami APM Asajaya. Dapatkan segera program pendaftaran di Pejabat APM Asajaya dan membuat pendaftaran anggota baru kami yang masih lagi beroperasi di Pejabat Daerah Sabuyau. Jangan lepaskan peluang anda. Sekian saja untuk minggu ini. Jangan lupa nantikan bulletin APM Asajaya di semua saluran sosial media APM Asajaya. Warta yang terkini di Asajaya. Saya Prebek Pertahanan Awam Siti Mas Aminah binti Mahdi. Dan saya Prebek Pertahanan Awam Mohd Sofwan Bisamat. Mohon untuk undur diri dan jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye, pentahnya. Bye-bye.